untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan suatu penelitian terbaru yang keluar pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Jakarta akan menjadi kota megapolitan terbesar di dunia pada tahun 2024. Jadi lebih kurang 5 tahun lagi, dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 34,6 juta. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2015, sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2035 mendatang. Beberapa perkotaan utama di Indonesia telah berkembang menjadi perkotaan metropolitan dan membentuk wilayah metropolitan dengan kawasan sekitarnya. Implementasi NUA merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan-tujuan global yang tercantum dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan 11. Jurnal 2019 dengan tema pembangunan wilayah dan kota berkelanjutan dinyatakan. Dari New York ke Boston, ya itu betul-betul satu belt, satu apa, koridor perkotaan yang terjadi dengan sudah sangat masif. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan urbanisasi tersebut terjadi di kawasan pinggiran. Ya, jadi ini satu hal yang fenomena yang menarik. Sebenarnya nggak menarik, hampir semua di negara-negara lain juga menghadapi seperti itu. Salah satu ciri utama kota berkelanjutan adalah hemat dalam penggunaan lahan untuk pembangunan. Jadi di ruang terbuka hijau itu salah satu bagian dari ikon sebuah ruang terbuka. Namun ada juga pendapatan symbiosity, ada livable city, ada resilient city, dan saya kira ini kita bahas karena ini pendekatan masa kini tadi disampaikan oleh Prof. Joni. Ya. Tapi intinya semuanya ini adalah berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang menuju kepada manajemen pergerakan kota yang berkelanjutan. Yang perlu juga kita sampaikan juga adalah bahwa persoalan bangsa kita yang utama adalah kita itu terlalu maju pikirannya. Kita itu dalam proses mengikuti perkembangan zaman itu terlalu progresif, tapi tidak ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Contohnya saja kalau dalam penggunaan budget gitu misalnya ya, di medsos gitu ya, kita itu termasuk paling aktif di dunia. Jadi saya ingin tahu informasi sampai saat ini sejauh mana misalnya keterlibatan dari pemerintah pusat dalam hal ini, barangkali pemerintah, kepala pemerintahan, presiden atau wakil presiden begitu ya, di dalam melihat ini. Kita tahu bahwa sekarang ini perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan sangat mengusap di kota, dan demikian juga kalau memperhatikan beberapa kebijakan ekonomi, ya terutama itu sih yang sebenarnya sangat mendorong Jawa sebagai penguat, sebab terus menumbuh di Jawa itu mudah dimengerti karena struktur ada di sini, ya artinya lebih baik dari di luar Jawa. Jadi Indonesia ini belum negara yang perfect untuk air bersih dan sanitasi, termasuk di perkotaan. Nah, jadi sekarang isu strategis yang harus kita angkat dan sebaiknya menjadi perhatian utama Anda semua, utama para mahasiswa yang ingin mendalami masalah urban and regional planning, bagaimana urbanisasi itu berdampak positif. Bagaimana dalam pengelolaan kota berkelanjutan itu esensi yang ingin dapat adalah esensi keberlanjutan dari aspek urbanisasi. Seperti diketahui bahwa
pertumbuhan penduduk di negara-negara yang cukup berkembang saat ini, 1% pertumbuhan penduduk bisa memberikan angka 4,7% terkait pertumbuhan ekonomi. Sementara di Indonesia, 1% pertumbuhan penduduk hanya baru sampai 1,4 terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Ya.